Saya hanya mencatat pandangan mereka. Jangan lompatnya ke sini dong. Pimpinan Merdeka. Silakan hitung Golkar. Sebentar. Mas, beri saya waktu. Golkar. Silakan dihitung saksi-saksi. Mas. Silakan Golkar berdiri. Yang merasa dirinya Golkar. Suara rakyat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Golkar. Sabar. Golkar, suara. Silakan. Gak usah. Jangan naik ke atas. Baik, silakan Golkar dihitung. Suara Golkar, suara rakyat. Golkar, sosial. Siapa itu? Golkar, angkat tangan. Tes. Saya minta provokator. Saya minta fraksi PDI Perjuangan untuk kembali ke tempat. Jangan ribut, malu di tempat. Saya minta fraksi PDI Perjuangan untuk duduk kembali ke tempat. Saya di sini hanya mencatat. Ikutin instruksi. Ya, Pak Ketua. Silakan fraksi PDI Perjuangan. Fraksi Partai Golkar sudah selesai. Duduk. Fraksi Partai Golkar sudah selesai. 105. Baik, selesai. Iya, naik. Pak Ketua. Ini jangan komplain ke sini. Ke sana dong. Saya ini memimpin di sini tidak. Saya minta kepada fraksi PD Perjuangan untuk duduk kembali ke tempatnya. Ketua, pimpinan, tidak bisa tertutupkan, dikeluarkan dari luar sidang. Pimpinan, Bapak Ketua, Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Hitung pimpinan. Silakan. Fraksi PDI Perjuangan. Pimpinan, tidak benar. Sebentar, masih ada waktu, saya sampaikan. Baik, sebentar. Habis. Saya minta duduk dulu. Waktunya udah lewat. Saya minta. Duduk. Duduk kembali. Sebentar. Harus siap menang, siap kalah. Sebentar. Baik. Saya ingin bertanya. Ketua. Ya, naik. Saya ingin bertanya. Lanjut. Sebentar, saya ingin bertanya. Waktunya sudah lewat, Ketua. Sekarang sudah pukul 12. Kurang 5 menit. 3 menit. Saya minta. Ketua, lanjut. Pimpinan. 12 lewat 5 menit, Ketua. 12 lewat. Saudara Marzuki. Bentar. Saya kira duduk dulu. Sudah habis. Bagi yang tidak tertutup, keluarkan dari saya tidak memperkenankan Anda datang sini, silakan kembali ke tempat. Nanti ada kesempatan, saya kasih kesempatan. Tahu diri. Pimpinan, jangan mau tersancing. Tunggu dulu. Turun. Coba turun. Anda kembali dulu ke tempat. Anda membeli waktu. Ya, silakan duduk dulu. Tidak boleh duduk dulu. Ya, udah, silakan. Turun. Anda tidak usah bicara macam-macam, silakan duduk. Ini sengaja pembawa akan lanjut ketua. Siapapun. Pikirkan masyarakat. Ketua lanjut dan lagi. Kita perpanjang waktu. Bisa.
ketua, terbitkan ruang sidang ini. Lanjut. Tanyakan pada forum, lanjut. Ketua, tambah waktu ketua, lanjut. Yang lain kembali ke tempat duduknya ketua. Baik, jelas. Kalau begini nggak bisa jalan ini. Ini PDI Perjuangan ini berdiri di sini nggak bisa jalan. Saudara saya tidak mengerti maksudnya. Hargai dong. Duduk, duduk. Mari baik. Kita saling menghargai. Sebentar. Saya ingin bertanya. Ini sabotanya, Adik. Saya ingin bertanya. Tadi Pak Benny Harman sudah menjelaskan tentang ketentuan pasal 161 Undang-Undang MD3. Berakhirnya masa pembahasan sampai penetapan itu nanti tanggal 6 April. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Dari mana? Bahwa berakhirnya pembahasan sampai penetapan, karena pembahasan itu dimulai dari rapat paripurna, kita berikan penugasan kepada Banggar itu tanggal 6 Maret, maka berakhirnya pada tanggal 6 April. Ya. Ini tata tertib, ini undang-undang, dan ini kita sepakati. Yang kedua, sebentar. Penyerahannya tanggal berapa, pimpinan? Dari sebentar, pemerintah kepada DPR. Sebentar. Saya ingin menanyakan, tadi rapat kita perpanjang sampai pukul 12. Saya minta izin, minta persetujuan pada peserta rapat paripurna untuk diperpanjang sampai pukul 1. Apakah setuju? Kalau ada yang setuju tidak setuju, kita voting bila perlu. Betul. Iya. Bila perlu kita voting. Betul. Baik, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Jam 1.